Ya Kang, alhamdulillah kita berhasil mendapatkan gambaran dari lukisan apa yang ada di sini ya. Iya. Dua lukisan ini yang saya lihat sepertinya ada beberapa sosok ya. Iya. Akan bisa menjelaskan? Insyaallah, Pak. Sosok apa aja? Yang pertama ini adalah satu lukisan yang menggambarkan seekor kera. Iya. Jadi seekor kera lagi duduk. Alhamdulillah tadi juga proses di mediumisasi yang awal itu salah satu mediator kerasukan ekor kera. Jadi matanya memang merah ya? Merah, ya, yang lagi marah gitu. Lalu yang selanjutnya kan? Yang kedua, yang mana tadi ini? Awalnya ya ini harimau. Yang mana tadi juga di hasil mediumisasi ada seekor harimau yang apa namanya? Tidak ada. Yang tidak ada kakinya. Tidak ada kakinya satu ya. Iya. Ini dia lagi marah. Lagi marah. Yang keduanya masuk seekor ular. Sebenarnya yang digambarkan ini. Ularnya memang berwarna kuning keijauan seperti ini ya. Kuning emas itu. Kuning warna emas. Emas. Dan yang ketiganya yaitu sosok seorang kakek-kakek walau alam gitu ya. Ini sosok kakek-kakek yang terakhir ya, mediumisasi sengaja meluruskan daripada semua informasi yang kita dapat ini. Ya. Terima kasih ya, Kang, atas informasinya. Situs Batu Lumpang ini merupakan salah satu simbol di mana kita sebagai manusia harus memiliki keimanan yang kuat sekeras batu. Dan sudah selayaknya kita harus saling menjaga dan melestarikan tempat-tempat bersejarah seperti situs ini.